Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Priyodia Studio, di mana kali ini kita latihan menggambar sebuah benda, yaitu gelas, sebagai kelanjutan daripada latihan kita menggambar lingkar elips pada waktu yang lalu. Alat yang kita gunakan masih menggunakan pensil, buku gambar, ini. Jadi kita nanti latihan membuat bentuk gambar gelas ini dengan menggunakan pensil di atas kertas dengan mungkin bisa ditambah dengan sedikit arsir sebagai efek daripada gelap terangnya. Mungkin boleh ditambah dengan arsir tertentu, silahkan dikreasi sendiri arsirnya bagaimana. Namun yang paling penting adalah kelanjutan daripada lingkar elip yang sudah kita buat kemarin, ini kita kembangkan menjadi sebuah gambar gelas. Baiklah, kita mulai latihan menggambarnya, yaitu menggambar gelas di atas kertas dengan menggunakan pensil. Pensil boleh menggunakan nomor-nomor tertentu, misalkan 4B atau 6B. Ini, kalau saya masih menggunakan 8B ini sebagai contoh agar lebih warnanya lebih pekat. Begitu ya. Baiklah, kita mulai cara menggambarnya. Kemudian jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten tutorial berikutnya. Baiklah, saya mulai latihan menggambarnya, menggambar gelas ini di atas kertas. Gitu ya. Baiklah, kita mulai saja menggambar gelasnya. Kita awali dengan menggambar elipnya dulu. Gambar elip. Sekian ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Garis tipis-tipis saja dulu. Kemudian pastikan antara kiri dan kanan ini tingginya sama, biar nanti hasilnya tidak miring, jadi tidak, itu ya, agak lurus. Kemudian ada tambahan sedikit garis yang menggambarkan ini adalah ketebalan gelas, kepalanya ini ya, kira-kira begini. Kemudian untuk memastikan bahwa benda ini nanti berdiri tegak lurus, mungkin di tengah objek ini kita kasih garis pertolongan. Ya, tentu saja harus tegak lurus, tipis saja dulu. Ini kira-kira. Dan ini. Tipis saja dulu. Kemudian yang bawah seperti ini. Ya, kemudian kita kontrol lagi, garisnya mungkin diperbaiki. Thank you.
Sir. Ini sebenarnya jenisnya banyak. Ada yang arsir seperti ini. Artinya setiap goresan arsir itu sesuai dengan, kalau benda tabung seperti ini sesuai dengan garis awalnya. Ini seperti ini. Ini boleh seperti ini. Kemudian ada jenis arsir yang tidak searah dengan garis ini, bebas. Ada yang arsirnya vertikal seperti ini, ada yang diagonal seperti ini, bebas. Jadi arsir ada yang ini, ada yang ini, ada yang bebas ya. Yang penting pada akhirnya akan kelihatan bahwa ini ada kesan gelap terang, bahwa benda ini ada volume, tiga dimensi, kesan seperti itu. Untuk memperjelas bahwa benda ini ada volume. Jadi boleh ini kemudian untuk penyempurnaan mungkin ditambah dengan arsir yang tegak lurus seperti ini, vertikal boleh saja. Kemudian setelah enggak selesai, kemudian yang garis-garis yang tidak perlu ini kemudian dihapus saja. Dihapus saja. Masih enggak selesai, ini ada beberapa garis yang tidak perlu ini dihapus. Kemudian ada gambar hias ya, ini ornamen ini di contohnya seperti ini. Ini tidak digambar juga tidak apa-apa, ini sebagai tambahan saja.
Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Namun sekali lagi, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan komen, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih semangat dengan konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.